Ya, oke teman-teman yang udah datang ke channelku. Ya, pada saat kali ini kita bakal lanjutin lagi story kita untuk Yakuza Zero atau mungkin ya Yakuza 0 atau Zero. Ya, tapi ya kalau bahasa Indonesia kita lebih sering panggil ke Zero. Oke sih, daripada kalian lumayan tunggu ya. Sebagai spoiler, spoiler juga bahwa seperti kalian nih kita sudah di rute lain. Kemungkinan juga ini kita bakal trigger nih, apa sama scene-nya nih. Enggak, oh bagus lah. Oke. Aku kemarin ada main tempat kita bukan di sini. Kalau nggak salah kita di sini di dekat di area sini. Kalau nggak salah kita di sini mungkin kita outro-nya di mana ya. Aku ada explore sedikit dan juga ada bapak kasih cutscene yang ketemu juga. Contohnya yang tadi itu yang ada NPC yang kayak racer itu apa kayak Tamiya atau apa circuit pocket. Tapi kalau biasanya orang Indonesia bilang Tamiya sih lebih tepatnya. Jadi ya kita baik-baik itu dan mungkin ya biar kita baik ngomong ya. Ya kita langsung aja nggak masuk ke sini nih. Sekalian kita kaya juga nih. Oh ya. Oke, oh ya dan juga aku juga baru tahu ya kalau setiap ternyata setiap style itu punya punya hit action beda-beda ya. Kecuali kalau yang kita main itu punya. Kalau kita main Rush ya. Kalau kita main Rush kita harus, itu harus pakai skill itu. Kita harus apa? Kita harus naik. Kita harus punya skill apa? Itunya skill tree-nya. Kayak kemarin ya kita apa? Harus kumpulin itunya juga. Tapi ya lumayan juga ya dengan ini ya, dengan scene ini ya. Aku bisa lumayan apa? Aku udah lumayan apa? Udah lumayan paham juga gimana cara itunya, cara gerakannya tuh kayak gini. Aku bisa bisa langsung lari ya. Lebih gampang misalnya. Jadi ya, ya lebih gampang lah kau bilang lah. Oh nggak kena. Yo. Yo, kita langsung itulah, kita langsung coba aja. Yuk, kita langsung coba scene itunya. Oke. Okay. Yo, pukul, 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 pukul. Ah, tapi udah sih, udah mati duluan. Jadi ya, mungkin begitulah, tunggu kita ketemu lagi lah sih ya. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja ke apa ke yang kita ke main story kita. Jadi kita nggak usah apa, nggak usah tunggu lama-lama juga. Dan juga doain juga jangan aku supaya apa aku nge-translate juga translate secara santai dan tenang supaya aku nggak terlalu dengan itu nih ada lagi nih Men in Black nih aku bisa apa aku bisa tunjukin malah caranya tuh yuk tangkap dulu nih ini satu nih aku baru oh tapi nggak kena ini yang kalau salah yang ada juga scene yang dari apa yang dari Yakuza satunya yang ke Kiwami satunya. Tapi kalau nggak salah kita punya scene ini sih beberapa scene apa yang bisa apa kayak bisa kayak musuhnya kayak kena smackdown kalau nggak kena smackdown kena itu ayo nggak kena gitu dan juga lo kalian lihat itu juga aku udah punya 7 juta ya 7.362.000 yen ya. Jadi ya lumayan proyek juga sih ya karena memang ya hasil itu sih hasil dari itu juga misalnya hasil dari scene itu juga dari apa kita kita kumpulin dari itulah yang bilang lah explore lah susah banget sih aku ngomongnya sih. Oke okay, let's go kita langsung aja apa ngomong sama NPC-nya langsung nih ini nih homeless man nih dan juga aku harus latih secara tenang nggak boleh gagap lagi. Ya aku skip. kalau memang aku lakukan itu lah, tuh aku bakal lakukannya sendiri kan ya. Sebelum itu aku dengar katanya Sakusan bilang sudah kembali nih dari istana kan dari apa dari tempat Tachibana Real Estate itu katanya. Apa kau serius kan ya? Wah beruntung sekali dia memang memang ya. Apa kau pikir dia bakal bisa itu bisa keluar dari sana? Dengan jika lo kau memang tanya dia katanya coba tahu kan nggak mungkin bakal sakit juga sih kalau kita juga tanya sih ya jadi aku pikir ya maybe ya mungkin kita bisa tanya aja sih di itu tuh di public part juga di part 3 mungkin yang
dengan temannya juga kan ini. Oh, terima kasih informasinya. Tuh, yang itu orang gelandangan itu yang bekerja di Tachibana Real Estate. Mungkin dia punya beberapa info kayaknya. Jadi ya, mungkin lebih baik kita langsung berangkat aja ke pabrik area 3 itu dan langsung cek aja katanya. Oke, kan kayak gini kan lebih enak kan? Dan jadi lebih tenang. Tasnya lebih apa? Nggak terlalu gugup ya, kalau aku bilang sih gugup sih ya, masih gugup sih kalau aku bilang ya, karena memang ya mau gimana lah, ini udah dari dulu lah, ini udah dari dulu ya, mungkin dari kecil ya. Kalau biasanya memang kalau aku ngomong cepat ya biasanya kayak gini sih ya, gagap, mau nggak gagap gelagapan itu, atau kalau nggak apa, kita ya ngomongnya aneh-aneh ya, jadinya sih kayak nggak ada maknanya jadinya gitu. Jadi ya rugi juga kalau memang apa, kalau kita nggak itu nggak sama sekali ngerti juga yang kita ngomong. apalagi aku yang ngomong juga loh. Aku aja biasa kalau aku preview scenes yang kemarin yang dimana kita aku nge-record itu, atau yang di scenes yang episode kemarin yang bahwa aku nge-record dari jam 3 itu, memang itu ya memang sih ya, itu memang aku apa nge-record ya, jadi ya aku memang ada lebih tepatnya aku habisinnya di full gameplay, dan itu nanti aku bakal sisainnya di itu di scenes untuk apa, untuk editing doang. Jadi ya kita ya, jadi aku punya apa, punya banyak waktu juga sih, jadi kita apa nggak terlalu apa, aku nggak terlalu habisin banyak itu lah, banyak waktu juga lah untuk apa, untuk nge-record apa ya, nge-record terus sih aku bilang sih. Oke, ini, ayo nih, lengkap. Oh, belum bisa. Oh, mungkin aku juga ya, aku belum ada scene ini ya, belum ada apa skillnya mungkin. Oh, ini bisa nih. Apa untuk aku belum ada skill yang buat apa kayak lempar dia mungkin atau gimana kan? Ayo. Nggak miss lah. Oke. Ya lumayan lah. Apa aku ada dengan latihannya lumayan, mungkin 30 menit ya kalau aku bilang. 30 menit doang aku udah lumayan bisa apa ngendalin skill itu juga untuk apa? Untuk berapa style juga. Tapi ya lebih seringnya memang aku itu sih ya, aku lebih seringnya pakai itu sih, pakai apa skill yang ngeras sih, karena memang ya alasannya ya cepat juga sih serangannya sih, jadi ya nggak rugi lah kalau sebilangnya, nggak tahu rugi itunya. Tapi ya minusnya sih ya apa kayak nggak ada stick itu ya, kayak nggak punya itu, kayak aku nih ya kayak nggak ada scene gitu, nggak ada apa, kayak nggak ada, kayak kelihatan nggak ada kayak style buat apa hit action ini ya jadinya. Jadi kan biasanya kalau aku lihat juga, lihat orang biasanya mereka kayak gini kan, mereka apa lebih penuhin ke scene apa hit action itu, kayak mereka nih kayak nge-battle di jalan kan, mereka apa lebih suka nampilin scene hit action doang sih. Tapi jujur sih aku nggak terlalu ya kalau bilang ya, aku lebih pilih mainnya event ya. Ini ada lagi nih NPC lagi nih, tapi lain kali aja ya. Apa aku lebih memang aku lebih utamain di mana aku main reflect lah ya, memang lah aku main reflect, jadi ya nggak main itu sih ya kalau bilang ya, nggak terlalu nggak habisin main energi juga, karena memang ya ini memang scene ini lumayan lumayan ngehemat energi juga lah. Dan juga kalau memang kalau kita udah makin lama latihan, makin laju, makin bagus nih apa kita bisa itu. Boom. Ya, memang sih ya, aku lebih suka yang kayak style kayak gini doang. Lebih makan dari dulu ya aku bilang ya.
itu aja kayak game Neo itu kan, Neo Complete Edition aja. Mungkin aku pernah pernah buat konten juga tentang itu, tapi aku cuma main satu episode doang karena memang ya aku pikir mungkin nggak usah ya, karena juga aku udah main game itu juga dan juga aku udah tamatin gamenya juga. Jadi ya kelihatannya ya nggak itu sih, nggak seru ya sih kalau apa reactionnya misalnya. Kalau di situ aku lebih pilihnya aku mainnya di game dual shot ini. Tuh. Tuh, aku beneran senang dengan apa? Dengan real touch-nya. Aku nggak percaya apa-apa. Mereka beneran apa lumayan sangat bagus, sangat baik nih dengan bonusnya itu. Jadi mereka bakal itu nih ya. This call ini ya. Untuk post mungkin maksudnya apa kayak itu ya. Kayak ke itu ya. Keuntungan lah, mungkin ya. Iya, ya, kita lumayan menerima juga sih dengan semua ini sih, dengan alasan apa, dengan buruk-buruk ini katanya satu hari, tapi kita masih hidup katanya. Tapi ini angry sih, jadi ini mungkin itu kali ya, yang korup kali ya. Tuh, kelihatannya ini kayak orang apa, orang gelandangan yang itunya dari employee itu, dari apa, dari anggota yang mungkin ya. Mungkin kita kayaknya sih kita bakal kayak ini. Oh, aku berharap kau bakal memberi apa menanyamu suatu beberapa pertanyaan. Apa kau punya waktu yang cukup kan ya? Oh iya ya. Nggak masalah sih. Khusus maaf nih. Di sini terlalu dingin jadi apa mulutku terlalu dingin katanya untuk bicara. Apa? Soだな. Jika kalau kau memberikan aku arak katanya, mungkin aku bakal bicara kan ya. Bangke memang ini orang. Jadi kalau memang kau mau bicara ya, tolong berikan aku satunya. Ya itu ya rencana yang bagus katanya sih. Jadi menurutmu cuma untuk bekerja doang dengan baik-baik aja katanya. Rame. Enggak mungkin lah, mustahil ya. Baiklah ini ya. Sake o motte kureba inda na. Jadi ya aku kau pasti bakal kau cuma harus bicara kalau memang aku bakal kasih kau itu minuman keras katanya. Tada sono mae ni. Ah, baiklah katanya. Tapi sebelum itu jawab ini katanya. Antara no naka de. Siapa saja dari kalian yang Tachibana Fudousan to shigoto o shita koto ga aru tte yatsu wa. Untuk Tachibana Real Estate katanya. Semuanya, wow, I see. Oh begitu. Jadi katanya memang kalian punya banyak uang, loh, katanya. Oh, enggak sih katanya sih, kami cuma untuk membeli arak doang katanya, atau minuman keras. Jadi kita enggak bisa pilih juga untuk apa, untuk perintahnya, apa order kayak apa? Ya perintah ya betul sih. Jadi ya mulutku juga agak sedikit itu sih, agak sedikit tricky sih, agak sedikit apa menjebak sih untuk gitu kan ya. Jadi kalau kau mau nggak mau apa tentang ini kan ya, jika kau memang mau ini kan ya lebih baik ya kau nggak ada pilihan lain katanya ya. Ini mungkin ya apa quickest paling cepat aja, ini adalah cara paling cepat jika memang mereka mau kan ya. Jadi kita harus tetap ya, kita harus beli arak ya. Mungkin gimana ya araknya, aku nggak tahu loh. Oh, ada itu, ada NPC ini Guliamat. Mungkin ini kali ya, di sini kali ya, coba ya. Atau mungkin itu di toko obat mungkin ya. Oke, kita coba ngomong. Bir ini. Oh, dia perlu bir. Bir. How do I get bir then? Ini apa nih? Steamboat floor. Public park ini. Ya. Oh, ini makanan kita, kalau nggak salah. Ini apa sih? Oh, damn. Kenapa aku makan? Kenapa aku minum? Kita coba lihat dulu lah. Mungkin kasih kita perlu 4 orang deh. Jadi kita mungkin bos beli 4. Oh, ada deh. Hello kan ya staff-nya. Beer. 1 olwati.
pocket tissue. Kaku nih. Adakah mungkin sini only out tray doang nih, drinking. Legendary drinker Kriyokasu. Aduh, how do I get this this thing? Mungkin bukan di sini kali ya. Whiskey kan gitu, kayak kata ngapa kayak arak kan? Whiskey kan kalau nggak salah kan. Semoga sih ya. Oh. Oh, kasih itu malah apa membership juga apa friendship juga. Tuh. Itu kayak kelihatan itu kan ya. Oh, aku katanya aku baru itunya apa baru bekerja di sini katanya. Oh, aku oh gitu adanya. Jadi aku pastiin bahwa kau memang perlu banyak apa banyak waktu belajar juga untuk ini kan, untuk semua produk yang berbeda ini kan ya. Iya ini ya. Oh, yang pasti Pak ya. Kau sangat apa? Kau sangat baik dan itu. Oi. Iya kali. Apakah memang ini? What kind ini? Apa yang kayak kelihatan apa bagus ini yang kau lihat ini? Ya aku maaf maaf ya. Nggak usah itu, nggak usah takut. Itu baik-baik aja sih ini. Oh, nama aku Miho kan ya. Jika kau datang lebih sering katanya, aku bakal kita bisa apa melihat lebih lebih baik katanya. Dan mungkin aku bakal bisa sih ya. Dan juga aku bakal apa mengenalkan diriku kan ya. Oh, oke. Okay. Oh, sudah sama mengenalkan nama aku kan ya. Oh, Miho kan ya. Nama aku Kriyo kan ya. Waktu ini submission juga waktu ini. Ah, I see. So. Oke, okay, berarti di sini bukan berarti di supermarket bukan berarti atau kita coba dulu sih ya. Tapi yang tadi kita beli sih whiskey sih. Jadi kayak arak sih. Coba ya, coba dulu. Bukan berarti ya. Dibilang sih itu sih, biar sih itu sih ya, di semua tempat katanya ada jual. Berarti di toko 24 jam ada nggak mati dong? Itu gimana? Atau coba kita di itu kali ya, ini nih, di Doujin ini nih, siapa tahu ada kan? Gue diganggu loh sama itunya nih, ayo. Oke, ayo. Ayo sini. Loh sini ya. Ayo ke itu, ke mobil. Ayo. Ah, telat. Lagi. Angkap lagi. Ah, salah. aku mau itu. Apa? Aku mau mading ke itu, ke mobil. Tuh. Oh, enggak bisa. Berarti harus lurus kali ya. Harus sesuai hidupnya. Kalau gini malah enggak bisa ini. Enggak apa-apa sih. Juga kelihatan juga dengan tunnel itu. Mestinya sih supermarket sih ada sih ya. Tapi kok ini enggak ada sama sekali, mah. Oh, ini rame nih. Wah, apa ini? Apa yang apa tunggu ini katanya? Apakah ini mungkin bakal ada itu? Ya, ini sub story juga nih, Arakune quest nih. Oke. Okay. Kita coba ke tokonya. Ini sih kayak tokonya ya. Toko sebelah ada ya kelihatannya sumpah. Irasshaimase. Tuh. Bir. Apakah kau of course ini ya? Tuh, Taurin plus miso legendary. Ya ini jual semua loh tuh. Bos, wah. Perlengkapan ini malah juga nih ya, rubber frame, soft tire, high speed battery. Oh, ini itu kali ini mungkin yang buat Tamiya nih kayaknya atau apa port circuit. Mana ya? Biar. Ini kali ya, biar kali ya. Maybe this, maybe. Ini sih, ini kayak Coca-Cola sih. Oh, ini ah oh, ini ya ini dia. Dapat kita. 4 bir, ya. Yeah. Oke, okay, yang berarti yang sisanya aku bisa ini, bisa ku minum aja, ku minum sendiri. Tapi ada itu ya, ada efek enggak ya? Misalnya kalau aku minum. Jadi kayak tadi itu Taurin
Sekali minum malah kita HP kita kurang masalahnya. Oke, nggak bisa lah. Dan juga sebenarnya sih juga yang gue beli itu kan, yang Pak itu mestinya sih juga sama sih, itu juga bir sih. Oke, ya ini makan bir, makan bir, makan bir. Ada bir yang mahal sedikit nggak mau ambil, bodoh emang. Aduh, oh semula kan ya. Kau sangat apa? Sangat listen guy ini. Ya. Kau sangat apa? Oh, kita perlu 5 men. Aku cuma beli 4 doang loh. Oke, okay, bentar. Coba aku cek dulu. Mate, ya, anymore. Sweet potato chocher mode. Oh, satu orang punya beda. Berarti. Aku nggak, itu sih nggak. Ah, aku nggak habisin uangku. Gila, emang lah. Whiskey kan ya? Scotch-nya. Tuh, convenience store sih di apa di toko itu nya. Ini ada sih kalau sih. Oke, kita aku beli kebanyakan ah. Mungkin kemungkinan besar ini ada sih satu sih ya. Jadi ya, mungkin kita simpan dulu lah. Data satu orang beda loh. Aduh, sake ini nih. Dia minta sake. Tuh, sake ada di apa di convenience store juga di toko di supermarket ya. Champagne ini, champagne full fancy choice ini. Di Don Quijote. Ini kemungkinan besar aku harus tulis nih supaya apa supaya aku ingat semua nih. Oke, okay, convenience store berarti kemungkinan coba kita cek yang atas mungkin ya. Ah, itu rame banget sumpah ini loh. Kita mutar-mutar jujur loh, kita mutar kita balik mundur balik mundur balik mundur balik mundur loh kita loh. Satunya ternyata satunya satu orangnya tuh mintanya beda-beda. Aduh kampret emang ini orangnya, udahlah gelandangan juga itu ya ampun emang. Oke, yang terakhir ini dia banyak alasan makan tuh semua tuh. Makan tuh semua. Merry Christmas, the hell up. Merry Christmas ini ya, selamat Natal. Ah, ya. Tuh arak memang. Memang ini ya. Airnya. Jadi apakah lidahmu sudah itu sudah hangat kali ini ya? Pastinya dong. Menurutku sudah sangat sangat apa? Sangat hook. Udah itu udah mabuk loh. Jadi ya, memang aku harus juga harus peduli ya. itu baik aja juga sebenarnya. Jadi ya masih banyak yang itu sih ya. Ya masih baiklah banyak yang harus ku kasih tahu kepadamu katanya. Jadi kita mulai dulu di mana apa di mana Tachibana bekerja katanya. Tentu kan ya. Kau cuma harus pergi di mana nanti mereka bakal bilang kau ke campnya katanya. Di suatu saat ini. Jadi ya lebih baiknya kau buat apa? Nosing nosing mungkin buat ganggu ya katanya. Jadi ya dengan uang yang mudah kan ya. Jadi ya kita itu sih lagi apa menyelesaikan perjalanan kita juga masalahnya. Tadi kalian pergi ke ini ke Hakua Building nih ke gedung Hakua nih. Jadi untuk beberapa saat lalu kan, benar kan? Aku juga di sana juga itu. What? Apa kali? Kau sudah tahu kan ya? Jadi then what? Jadi kok kau memang ternyata kau udah tahu kan ya. Jadi apa lagi yang kau mau katanya? Sono baito te no wa Tachibana Fudousan no hou kara koe o kakete kuru no ka? Itu adalah apa? Ah, kantornya Tachibana. Ima no anta mitai ni orera ni chikazuite kite ne. Oh. Kalau begitu itu sih ikuti kami aja kan ya. Jadi santai aja kan ya. So da. Dojoukai no yakuza no hou de mo. Jadi ya, biasa sih barangkali juga katanya yakuza kan dari klan Tojo juga katanya.
itu apa meng-hire kita, mungkin kayak apa membayar gitu ya, kayak apa disuruh perintah gitu untuk melakukan sesuatu dan melakukan juga yang sesuatu yang sama kan ya. Jadi ya ini apa bisnis yang lumayan apa cashing mungkin mengeluarkan uang banyak juga ini kan. Imadoki ya, homeless mau tadi ya semua market ini juga apa banyak kelantangan juga ini kan untuk beberapa hari ini kan ya. Dan juga kami juga selalu cukup peduli sih apa yang bilang Yakuza ataupun Tachi Masan yang bilang katanya. Yang penting ada yang bayar kami, kami baik-baik aja kan. Naruhodo na. Oh, cukup adil sih ini sih. Mau satu lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Tachibana Fudosan. Apakah tahu di mana ada apa Tachibana Real Estate keluar katanya? Oh, ya ini. Champion gai da ne. Tuh, mereka katanya di apa di champ di champion district katanya. Aku melihat juga sendiri katanya untuk mereka keluar di sana untuk setiap start katanya. Ano atari ya ima. Jadi ya di area itu cuma apa galian emas katanya untuk itu spektakuler dan tak ada apapun yang apa dengan bar yang kecil. Jadi jika kau memang mau kejar mereka kan lebih baiknya kau apa siapin dirimu. Atau kau bakal bunuh diri atau kau bakal mati kan ya. Tachibana Fudosan. Ah, baiklah kan ya. Jadi champion gayo pikir apa target selanjutnya itu di champion district kan ya. Pastinya sih. Jadi ya semua orang juga tahu untuk salah satu ini kan ya. Jadi ya Tojo Clan ini, Tojo Clan masih bakal itu sih, bakal mencari properti juga sepertinya. Kalau kau memang apa di pengen Yakuza, pasti kau pasti bakal berani kan ke situ kan ya. Soga. Oh begitu. Sangkau ni nak tahu. Tuh. Terima kasih apa? Untuk advice-mu, untuk apa rekomendasimu atau apa nasihatmu. Aku sangat itu sangat menerimanya kan ya. Tuh di champion di sini ya. Ini mungkin adalah tiket kita nih untuk apa supaya kita bisa masuk ke lagi kan ini. Oke, okay, let's go. Let's go to the next quest. Tapi sebelum itu aku mau makan kue. Yeah, that's good. Oh, Harrison. Hai Pak Polisi. Aku kasih kau apa? Dah. Untuk saat ini, aku lagi baik hati. Aku kasih kau ini nih, susu nih. Tuh, bagaimana dengan ini kan ya? Aman sih katanya sih. Ya, yeah. Keep checking. You. Wah, you police. Yo, let's go. Berarti ini nih, tempat ini. Oke, berarti di sini kan ya, di mana apa champion district kan ya, di mana tempat Tajima Rails orang-orang yang apa datang sini ya setiap saat kan ya. Jadi lebih baik kita coba cek. Oh. Lebih dalam lagi malah itu. Ini kayak itu ya, kalau aku bilang apa kayak gang ya. Kayak dulu gang kecil aku dulu tuh. Di rumah maksudnya kayak gang kecil yang apa di rumah dulu aku sih ya. Wah, ramai banget. Satu, dua. Oi, soko no anta. Nani shi ni kita? Hei teman, apa kau itu? Apa kau... tersesat katanya. Tuh, kenapa kau kesini nih? Tidak ada tempat apa untuk tetangga, apa untuk, ya, untuk tetangga yang apa untuk melayani Yakuza seperti dirimu katanya. Tachibana Fudosan no ningen aku dengar bahwa katanya dari Tachibana Resta katanya katanya apa banyak orang kan datang ke sini kayaknya. Apakah memang mereka lagi di sini sekarang katanya? Anta. Apa? Mata Tojo kai no apa kau dari apa dari anak Tojo lagi katanya? Iya, so jan. Enggak katanya, enggak katanya. Anta no aku di sini untuk apa mengejar apa yang itunya keluar dari kota ini katanya? Yoku yu na. Pastinya sih. Dattara Tachibana Fudousan ni nan no you da. Jadi kenapa kau masih mau tanya apa tentang apa anak-anak yang dari Tachibana katanya? Halo? Aku dengar akunya, aku mau tahu apa yang mereka mau kena. Jadi aku janji aku nggak bakal buat ada masalah untuk kau dan yang lainnya. Tapi ya masih kelas sih. Ayolah. Amari kangge sarete nai yoda na. Tuh. Bakal pun apa?
nggak ada apa greeting yang sangat itu sangat bagus kan ya. Tuh, kami udah capek kan ya dengan kau ya Yakuza kan ya. Kami nggak bakal peduli apa bisnismu sekarang kan ya. Tidak dapat kau makan bisa keluar kali ya. Jika kau mau keluar dari sini dengan baik kan ya, lebih baik kau mundur kami kan ya. Kan sudah aku bilang kan ya, aku di sini hanya untuk bicara tentang orang Tachibana kan ya. Cut shit ini ya. Banyak ngomong kau kan ya, bohong kau. Kau apa, kau orang remesek apa yang selalu apa mengganggu kami nih ya. Ya apa ini. Mungkin tak aja kali ya. Karena kalian apa ini bawa senjata juga maksudnya. Polis side gitu. Mungkin dan bisa kali ya. Wow gila lah. Dia bisa ngontrol kuat listriknya. Di lampu kan ya. Empat ini. Gila, aneh banget kekuatannya. Wah, aneh banget ini kekuatan ini. Bisa loh.